Meluncur ke TKP. Siap, 86. Hari ini tim Prabu melaksanakan kegiatan siang hari bergabung dengan jajaran Polrestabes Bandung untuk persiapan mengamankan jalannya kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan dari Ormas Islam dalam rangka solidaritas kaum muslim. Selamat siang rekan-rekan. Baik, kita akan melaksanakan pengamanan unjuk rasa gerakan solidaritas. Jadi masalah agama rekan-rekan, ya. Masalah agama, kalau masalah agama adalah yang sangat penting sekali. Salah penanganannya, maka selesai rekan-rekan. Jadi tugas kita hanya sebatas pengamanan. Di dalam kegiatan ini, kami telah dibagi untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Disitulah kami harus lakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam setiap kegiatan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Kami dan tim langsung menuju titik kumpul kegiatan massa tersebut dan melakukan pengawalan. Kami langsung memberikan pelayanan mengawal dari titik kumpul sampai di objek, yaitu di depan gedung sate. Walaupun di bawah terik matahari, kita sama-sama di sini bergabung dalam satu hati. Kita bersatu sama-sama mendukung kaum muslimin Uighur. Dan kita bersatu sama-sama untuk menyuarakan isi hati kita, kepedulian kita terhadap kaum muslimin yang ada di Uighur sana. Semua orang maupun kelompok masyarakat berhak menyampaikan pendapat maupun berorasi. Semuanya tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada, menjaga keamanan dan ketertiban. Dan di sini pun, alhamdulillah, di saat aksi tersebut dari awal sampai akhir pun berjalan dengan aman dan kondusif. Di sini kami pun tetap mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan patroli kami dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah hukum Polrestabes Bandung atau di Kota Bandung. Kami langsung melaksanakan kegiatan patroli kami menuju ke salah satu lokasi, tepatnya di Jalan Rio. Ntar ini kantor apa? Jalan Pak. Hah? Ya terus? Kenapa kamu nggak ngargain kantor kejaksaan? Kami melihat sekumpulan anak-anak muda yang sedang nongkrong-nongkrong di trotoar tersebut. Di situ kami melihat beberapa botol minuman keras yang sedang mereka konsumsi. Kamu mana? Perintah lanjut ya, apa nam? Bawa. Orang tuamu kerja di mana? Betul ya. Hah? Kerja apa? Telepon orang tuamu. Siapa yang beli ini? Barang bawa Pak Medan. Orang tuamu di mana? Jakarta. Enak sekali kalau minum-minuman di tempat umum gini. Ternyata dari sekian anak muda yang kami lakukan pemeriksaan, mereka sudah terkontaminasi minum-minuman beralkohol. Itu temanmu bukan? Hah? Sini deh, berdiri semua sini. Anak muda, ya menurut kamu kalau suka mabuk-mabukan gini? Hah? Jawab yang jujur, saya hanya pengen tahu pendapat kalian. Kalau kalian jadi orang tua, punya anak mabuk-mabukan kayak gini, seneng nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Yakin? Enggak? Atau diizinkan anak kalian minum minuman alkohol gini? Ya Pak, kita minta maaf Pak. Iya Pak, minta maaf. Atau saya undang yang punya kantor ini, saya suruh keluar yang ada piket di sini. Bisa Pak, kita minta maaf besar-besar, kita salah. Beresin semua, bubar. Iya Pak. Siap Pak, makasih Pak. Makasih banyak Pak. Sebelum bubar, pusap dulu semua. Oke, siap Pak. Oke. Di sini kami langsung melakukan himbauan, penekanan, penindakan agar mereka mengingat dan tidak mengulangi kegiatan-kegiatan yang serupa. Pegang, buang di situ. Buka, buka. Buka pusat, hei. Buka pusat. Sekarang ya. Siapa? Siapa? Satu, dua.
Satu, dua. Sebagai anak muda, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif demi diri sendiri, keluarga, masa depan, dan juga bangsa dan negara ini. Cukup, berdiri. Kalian masuk ke selokan, beresin ini, botol-botol ini semua. Cepat. Korve semua situ. Tahu nggak korve, tahu? Kalau anak muda semuanya gimana negara ini nanti? Iya, Pak. Sorry, Pak. Logika nggak? Iya, Pak. Hah? Kalau saya ngasih tahu orang yang lagi mabuk ini dengan playa-playa nggak akan benar, kan? Iya, Pak. Salah satu anak muda yang berkumpul di lokasi tersebut, mereka menyampaikan terhadap kami, takut diekspos dan terlihat oleh calon mertuanya. Hah? Iya, Pak. Saya sudah, Pak. Nggak enak, Pak. Ah, biar mamamu tahu. Jangan dong. Saya mau kawin, Pak. Ah, biar pacarmu tahu. Nggak enak, Pak. Nggak, Pak. Nggak, Pak. Biar mertuamu tahu. Itu yang mau kawin tuh, biar mertuanya tahu tuh. Yang itu tuh. Kita tidak perlu punya rasa ragu, takut terhadap siapapun kalau kita selalu berjalan di jalan yang benar. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Kami pun langsung melanjutkan kegiatan patroli ke Jalan Diponegoro. Ada beberapa anak muda yang sedang nongkrong-nongkrong di trotoar tersebut dengan mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Itu pegang botolnya enggak, gimana kamu yang belum tua? Iya, pegang. Botolnya enggak yang tinggi, gondrong. Angkat yang tinggi gini. Terus. Ya. Jangan turun sebelum saya suruh turun. Ya. Ya. Kemarin juga? Iya, Pak. Hah? Kenapa nggak dibuang? Kayak dibuang masih belum. Hah? Buat hiasan ikan cupang? Oh, Pak. Kami juga melakukan pemeriksaan kendaraan yang digunakan sekelompok anak muda tersebut. Nggak ada pengumuman apa? Kalau ada yang ambil juga. Bisa dibuka nggak belakang? Bisa, bisa. Nggak beli. Lagi ke Bandung, temen ada di Sudan. Kirain boleh di sini, Pak, soalnya di Jakarta. Saya di pinggiran nggak apa-apa gitu. Ya, kata siapa nggak ada aturannya, juga tetap aja kalau minum itu jangan di tempat umum. Tempat juga pelanggaran, enggak. Ya. Biar merasakan. Pegangin tuh. Jadi kalau perutnya ini udah ditonjok kan dia kapok tuh. Bener nggak? Iya, Pak. Pelan-pelan jangan dong, Pak. Jangan dong, Pak. Biar nggak minum lagi. Biar nggak minum lagi. Jangan, Pak. Kenapa kamu minum? Hah? Kenapa, Pak, ya? Pegang yang benar. Infonya masukin dulu lah. Tadi disuruh nelpon orang tua. Kamu udah habis berapa botol? Baru ini, Pak. Baru bekat saya beli. Kamu masih pada sekolah? Enggak, Pak. Kuliah semua. Besok akhir. Akhirnya kami mengedukasi, merangkul mereka agar kegiatan-kegiatan serupa tersebut tidak diulangi. Buka, bau, Pak. Buang itu. Got aja, Pak, ini ntar bau, Pak. Gak sumur. Kalian pusat. Cepet, sih, pusat. Di saat kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap sekumpulan anak-anak muda tersebut pun, anggota kami melihat ada satu kendaraan bermotor yang terlihat dinaikin lebih dari 4 orang anak-anak. Naik motor 5 orang, coba. Praktekin dulu. Praktekin, naiknya gimana tadi? Praktekin. Gimana tadi? Coba naik dulu semua. Aduh, tunggu. Coba, tunggu. Naiknya gimana? Bener tadi naik 5 orang? Iya, bener. Hanya mau ke materi. Enggak, naik dulu sebelum itu. Iya, Bu. Ya, tapi kira-kira, weh, satu motor kalian berlima. Kalau berlima nggak boleh. Kalau 10 orang, so kalau bisa.
Tadi kan mana ada kan kaso? Biar enggak bor. Tadi aja beli kasih kaso. Naik motor 5 orang tuh enggak kira-kira kamu. Udah enggak pakai helm. Naik motor 5. Saya yakin ini enggak punya SIM juga. Eh, punya SIM enggak kamu? Belum apa. Kan ini motor dia, Om. Nah, ini tetap naon itu. Coba antingnya keluarin, buang semua. Buka antingnya, buka. Buang yang jauh. Itu berlian bukan? Palsu. Mereka anak di usia yang sangat belia, tidak memakai pengaman, tidak membawa surat-surat, maupun tidak memiliki izin berkendara. Oke ya, sekarang yang dua, yang tiga jalan kaki sana. Akhirnya kami pun langsung mengedukasi terhadap anak-anak tersebut dan mempersilahkan anak-anak yang lainnya yang membonceng untuk meninggalkan lokasi untuk pulang naik angkot dan tidak berboncengan lebih dari 4 orang tersebut. Kemudian setelah kami selesai mengedukasi sekumpulan anak-anak muda tersebut, anggota kami mengamankan sekumpulan anak muda terlihat berpasang-pasangan antara perempuan dan laki-laki. Yang ngaku perempuan jongkok. Yang nggak ngaku perempuan nggak apa-apa nggak jongkok. Jongkok yang perempuan. Yang perempuan jongkok. Ini belum saya periksa. Kalau udah saya periksa, ketahuan itu perempuan. Sabar nih bapak. Iya, maaf pak. Sama gelasnya. Ya. Ini mau apa gelas kamu? Cuma satu botol. Tapi nggak dilihat sih kok. Masuk dong. Ya. Masuk pasti. Saya pasti masuk. Saya periksa. Nanti malu. Ya, ini yang minum siapa? Pi. Satu, ini. Iya. Ini? Aku juga iya. Ini? Ini minum enggak? Enggak, aku lagi sakit. Oh, lagi sakit. Sakit apa? Minum ya. Itu? Minum. Enggak. Enggak minum. Periksa aja mulut. Cara mana nih? Gimana cara periksanya? Lakinya yang di sini. Gagak. Yang pacarnya diambil. Tanggung jawab apa tuh? Masa pacarnya di... Maaf ya, Pak. Pacarnya? Jangan jauh-jauh sini aja. Iya, pacarnya iya, tarik sini. Pacarnya. Pacar Koko. Kok pacar Koko, kok? Jangan jauh-jauh, udah di sini aja. Aku gak punya pacar. Apain? Udah. Jangan pergi. Enggak pergi, Pak. Enggak, sini. Kita artis, Pak. Oh, gitu? Iya. Lagi bikin vlog. Lagi bikin vlog, Pak. Jangan banyak pecah. Ban pecah. Kami pun juga mempertanyakan siapa yang telah mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Minum. Minum. Itu minum nggak itu? Yang itu? Nggak ada, Pak. Ini? Nggak ada. Jangan saya periksa, nanti minum kamu. Minum, periksa. Kamu push up dulu. Cepat. Karena sudah bohong. Cepat. Saya enggak suka anak muda yang bohong itu. Malu sama itu Pak kamera dia. Push up dulu. Kami sangat menghimbau dan menekankan jangan pernah kegiatan-kegiatan serupa tersebut terulang dan terulang kembali. Saya kasih tahu nih. Jangan suka mabuk di tempat umum. Ngerti nggak? Hah? Iya, Pak. Nggak baik mengganggu kenyamanan orang lain. Karena belum tentu orang lain yang lewat sini itu suka mabuk juga. Bisa di... Nggak diulangi? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Nah, berarti tadi... Monitor ke teman. Berapa kali, Pak? 1,000. Padahal. Huh? Nawar dari 2,000. Apa-apa tuh laksanin dulu, kuatnya berapa, baru. Setelah kami memberikan pengarahan dan petunjuk, tapi di sini saya melihat seseorang yang berpenampilan perempuan, dia tidak bergeming dan dia tidak merasakan bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Kang, bikin plot sih. Tadi itu kayak ada perempuan, tapi ngakunya laki-laki, yang mana tadi? Coba sih. Ayo, mau saya periksa dulu nih. Stop. Laki ya? Laki Pak asli. Cowok ya, Bang? Cowok. Laki perempuan asli ini saya nanya. Enggak tahu deh. Cowok. Kamu benar cowok. Saya periksa mau.
Sok. Gak apa-apa kan cowok kan saya periksa. Sok. Bener kan cowok? Bener serius cowok. Bener cowok bener sih. Cowok bener. Dia cowok cuma dia ya. Kenapa suaranya kayak cewek? Ya. Penyanyi mbak. Coba nyanyi dulu. Saya ingin tahu. Hey. Enggak nyanyi dulu. Eh, temennya suruh nyanyi dulu ya. Kami sangat menyayangkan, ini sangatlah tidak baik para generasi muda kita. Anak-anak muda kita harus anak-anak muda yang berprestasi. Anak-anak muda kita harus selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita harus bisa menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota Bandung yang tercinta.